Artimus. Nah, oke ya guys ya. Kembali lagi di channel Raihan Artiakan Anja. Oke, di video kali ini aku bakalan bikin konten tentang game ngep-ngep lagi nih cuy. Nah, seperti yang sudah bisa kalian lihat dari judul dan dari thumbnail, di sini aku bakal membahas yaitu bagaimana caranya mendapatkan bandel bandit warna merah ya di event one in million ini cuy. Apakah emang kita bisa mendapatkan bandel bandit merah atau kayak itu cuman sebatas event seru-seruan doang? Di sini aku bakal bahas tuntas sampai habis, sampai selesai. Makanya kalian tonton video ini sampai selesai, jangan kalian skip-skip cuy. Nah, sebelum masuk dalam videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, oke, bisa kalian klik tombol subscribe dulu dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Yo, bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya guys ya. Digaskan dulu yuk, di subscribe dulu ya guys ya. Dan sebelum masuk dalam videonya, di sini aku bakal merekomendasikan satu aplikasi penghasil cuan, dan aplikasinya ini akan aku taruh di link yang ada di pin komentar. Dan aplikasi ini sudah benar-benar terbukti banget ya guys ya. Di sini diamondku masih 10. Nanti aku bakal pakai top up untuk borong-borong event di spesial hari anniversary ulang tahunnya Free Fire ya. Tapi nanti aku bakal top upnya di hari anniversary Free Fire sih. Dan oke, kita bakal langsung aja dulu lah masuk dalam aplikasi penghasil cuan dulu guys. Let's go. Yo guys, sebelum masuk ke dalam videonya, di sini aku mau merekomendasikan satu aplikasi yang bisa menghasilkan kalian tuh cuan tiap hari guys. Nah, jadi untuk nama aplikasinya itu adalah Snack Video ya guys ya. Oke, di sini kita klik buka dulu aplikasinya. Nah, di sini secara otomatis kalian bakal dimunculkan yaitu video-video yang FYP atau video-video yang muncul di beranda cuy. Oke, jika sudah, kalian bisa klik logo orang atau gambar orang yang ada di pojok kanan paling bawah ini. Kalian klik itu. Oke, jika sudah, kalian bisa dibawa ke menu seperti ini ya guys ya. Nah, di sini buat kalian yang belum login, silahkan kalian login dulu menggunakan Facebook atau Google. Jika sudah, kalian tinggal isi biodata-biodata kalian atau identitas kalian, identitas kalian cuy. Oke ya, itu kalian tinggal ikutin saja persyaratan-persyaratan yang diarahkan dari aplikasi Snack Video tersebut cuy. Oke, jika sudah, kalian tinggal masukin nomor HP kalian yang masih aktif ya. Wajib nomor HP kalian yang masih aktif cuy. Oke, jika sudah, kalian bakal muncul video, kalian bakal muncul koin yang seperti ini ya guys ya. Nah, itu kalian tinggal klik koinnya. Oke, tunggu sebentar, dan di sini bakal muncul ke menu seperti ini guys. Nah, di sini aku nge-lag ya guys ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat sendiri, aku baru masuk ke aplikasinya langsung mendapatkan 51.000 guys. Nah, di sini buat kalian yang ingin mendapatkan saldo secara gratis, kalian bisa klik di sini, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini biasanya ada baca masukkan kode undangan guys. Nah, kalian tinggal masukkan aja kode undangannya yaitu 3720 43213, dan kalian bakal mendapatkan senilai 90.000 secara langsung cuy. Oke, di sini jika kalian sudah mendapatkan saldonya, di sini aku bakal mengasih tahu kepada kalian suatu tutorial bagaimana cara menarik saldonya guys. Oke, di sini aku bakal menarik menggunakan aplikasi Gojek atau GoPay. Nah, di sini saldo GoPayku cuman ada 940.000. Di sini bakal aku tambah menggunakan aplikasi Snack Video cuy. Oke, di sini kita klik logo koinnya ya. Habis itu kita klik kas di sini. Nah, di sini saldo kasku ada 17.934.000 guys. Gils, keren banget ya kan. Oke, di sini aku bakal tarik 1 juta rupiah. Kita klik tarik saldo di sini. Dan di sini aku bakal menarik menggunakan GoPay atau Gojek. Kita klik konfirmasi di sini. Dan di sini ada bacaan penarikan berhasil, dan kita tinggal tunggu notifnya saja di sini. Dan Anda telah menerima GoPay sebanyak 998.500 ya, atau 1 juta kurang 1.500. Nah, di sini sudah berkurang saldonya, dan kita lihat di GoPay apakah sudah masuk, dan ternyata sudah masuk cuy. Jadi tunggu apa lagi kan, buat kalian yang ingin mendapatkan cuan atau demo Free Fire secara gratis, kalian bisa langsung aja download aplikasinya sekarang juga ya guys ya. Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan yaitu cuan, dan cuannya bisa kalian pakai untuk top up berbagai game. Mau top up Diamond FF, Diamond ML, atau UC di PUBG, atau kalian ingin top up di Stumble guys,
Atau pokoknya kalian mau top up di semua game itu kalian bisa banget. Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Snap Video sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk kalian masukkan kode undangan di sini guys. Nah untuk kodenya adalah 37204321 cuy. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download aplikasi Snap Video sekarang juga dari link yang ada di deskripsi cuy. Oke, let's go. Nah guys, itu dia aplikasi yang bisa menghasilkan kalian tuh cuan. Dan itu aplikasi sudah benar-benar terbukti banget ya. Terbukti banget cuy, seperti yang sudah kalian lihat tadi ya. Aku mendapatkan 1 juta rupiah secara gratis itu dari aplikasi Snap Video. Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download aplikasinya sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi dan juga yang ada di komentar cuy. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam inti videonya. Nah ini kan bisa sendiri ya, aku sudah borong-borong ya, karena aku tadi mendapatkan saldo secara gratis cuy. Jadi aku sudah borong-borong event yang sekiranya menurut aku suka gitu kan. Tapi sebaliknya kalau aku nggak suka, aku nggak bakal borong-borong ya. Oke, kita bakal saja masuk ke dalam eventnya, yang dimana event itu ada di berita ya. Kita klik berita dan di sini ada bacaan event 1 in million cuy. Dan di sini kita tinggal klik-klik dulu nih ya. Di sini ada bacaan tersesat. Temukan koordinat kamu X, Y, Z. Dapatkan hadiah. Oke. Di sini kita klik mulai aja ya. Di sini aku bakal pilih karaktermu ya. Nih ada Kelly ya kan, Maxim, Hayato, terus apa ini? Gak tau lupa ya. Apa? Mochoy ya, Mocho, Moko. Dan juga ada Zero. Di sini aku suka memakai Maxim ya. Jadi aku bakal pilih Maxim. Kita klik konfirmasi. Lanjutkan perjalanan sebagai Maxim. Ya, kita klik iya guys. Kita klik iya ya. Nah, di sini kita bisa memilih bundle yang bundle Dino ya. Habis itu ada bundle Top Criminal Red ya atau bundle Bandit Merah. Di sini ada bundle Ryan Doll. Habis itu salah cuy. Nah, di sini ada bundle Opera Noseng dan juga di sini ada bundle Budi ya, bundle zombie cuy. Di sini aku bakal pilih bundle Top Criminal Red ya. Kita klik confirm. Lanjutkan perjalanan in Top Criminal Red. Ya, kita klik ya. Nah, di sini ada bacaan pilih poin pendaratanmu. Oke, di sini ada map Alpine Kalahari Bermuda Renem Pilek. Ada Alpine Railroad, cuy. Oke, aku bakal pilih map Alpine yang slow fall aja nih, slow fall. Soalnya keren ya tempatnya. Kita klik konfirmasi dan kita klik iya di sini. Nah, di sini ada bacaan pilih senjata milikmu ya. Ada MP40 ya, SG2, AK, AOM sama Scar. Di sini aku suka banget sama yang namanya shotgun 2 ya. Aku bakal pilih yang M1887 atau shotgun 2 cuy. Kita klik konfirmasi dan kita klik iya di sini. Nah, di sini ada bacaan pilih event milikmu ya. Pilih event milikmu. Ada Buyada ya kan, ada event ini apa ini FWS anniversary. Di sini aku bakal pilih anniversary saja yang 4 tahun anniversary Free Fire ya kan. Kita klik konfirmasi dan ya. Nah, di sini kita pilih tags milikmu. Ada Peacemaker ya kan, Ristek, Loot Hunter ya kan, ada Close Rank. Oke. Di sini aku bakal pilih yang mana nih? Peacemaker aja dulu ya. Habis itu kita klik yang bentar, kita baca-baca dulu. Oke, di sini ada Loot Hunter, oke. Dan juga satu lagi The Lost One. Oke lah, kita klik iya ya. Nah, di sini ada bacaan Raihan Art ya. Koordinat 279221619. Teksnya Peacemaker, Loot Hunter dan juga The Last One. Oke, kita klik ini hadiahnya. Dan waduh, belum baca kita cuy. Nah, di sini kita cuman mendapatkan Gold Royal, tiket Gold Royal. Tapi santai aja, ini baru hadiah pertama guys ya. Ini baru hadiah pertama. Di sini kita ada bacaan hadiah lagi di sini. Login untuk klaim, tapi kita belum bisa ngeklaim karena apa? Karena di sini kita harus menunggu sampai waktunya tiba cuy, menyatukan kembali dunia. Dan mungkin ini event bakal dimulai sekitar jam 10 pagi ya, sekitar jam 10 pagi event ini bakal dimulai. Jadi kita tinggal tunggu saja kira-kira kapan tanggal rilisnya, kira-kira bisa diklaim dan hadiahnya apa. Jadi kalian tinggal tonton aja dan kalian tinggal tunggu saja sampai memang sudah jam 10 pagi cuy. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri, koordinatku adalah 279221619 dan teks itu adalah Peacemaker, Loot Hunter beserta The Last One. Review perjalanan, di sini ada tanggal ya, dari tahun 2022 bulan 8 dan tanggal 5 Agustus. Nah, seperti sudah kalian ketahui di sini sudah tanggal 5 Agustus tepatnya di hari Jumat ini cuy. Kita bakal lihat nanti jam 10 pagi kira-kira hadiahnya apa dan kalian tinggal tonton aja. Dan kalian langsung aja ya untuk ya kalian bisa
tunggu aja sampai memang eventnya sudah di tanggal 10 pagi ini cuy, di jam 10 pagi ini ya. Oke, mungkin untuk kontennya cukup sampai di sini saja. By the way, aku kurang tahu itu hadiahnya apa. Semoga aja hadiahnya itu bundle top criminal red ya, sesuai yang kita inginkan gitu kan. Oke, mungkin untuk kontennya cukup sampai di sini saja. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, yo, jangan lupa kalian klik tancapkan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Dibantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya guys ya. Digaskin dulu, 200.000 subscriber sabi banget gitu kan. Oke, saya Rehan Art, sampai jumpa di video selanjutnya. Rehan Art nih bos, anjay.